akhir yang manis di Piala Asia membuat Malaysia berada di ranking 130 dengan keputusan mengejutkan melawan Korea Selatan di ranking 23. Keberadaan Rimau Malaya di pentas Asia lebih kepada mencari keputusan positif untuk bersaing setelah beberapa tahun tidak beraksi di peringkat Asia. Malaysia kini dalam fase perubahan dan bersaing menghadapi lawan lebih beringas. Itu adalah suatu kemajuan. Malaysia memiliki peluang memperbaiki prestasi dengan memperlihatkan karakter serangan balasan terutama pada babak kedua. Taktik jitu, pemain berkelas dan berkualitas, inilah ciri khas Harimau Malaya yang sesungguhnya.